Bahan yang digunakan, daun jambu biji dicuci sampai bersih, teman-teman. Cukup satu bahan saja. Kita masukkan daun jambu biji ke dalam gelas. Kira-kira 8 lembar, teman-teman. Setelah itu, kita tambahkan air panas. Kemudian kita tutup gelas dan diamkan sampai warna air menjadi coklat. Warnanya sudah menjadi coklat, seperti air teh, teman-teman. Pada prinsipnya seperti membuat teh, daun jambu biji direndam di dalam air panas. Oke teman-teman, ekstrak daun jambu biji sudah jadi, diminum saat kita terkena diare. Warnanya coklat seperti teh. Obat diare alami dari ekstrak daun jambu biji.